Halo BFL, ketemu lagi sama gue, Boy Prabowo, masih di Black Life. Nah, Black Experience Crew kali ini lagi ada di Indonesia Jimny Festival 2023. Pasti Black Life penasaran banget ya, keseruan apa sih ada di event kali ini? Yang pasti, para entusias Jimny di 12 provinsi, lo bayangin Black Life, 12 provinsi berkumpul di sekitar Sentul untuk memecahkan rekor muri. Seruan apa, detail acara seperti apa, Black Bell semua ikutin gue terus ya. Saya mata gue, ada 3 mobil nih. Ini ada SJ30, ini adalah mobil Jimny 40 yang mesinnya 2 tak. Lihat gue deh. Mobilnya dibangun sedemikian rupa, perfect sekali, lihat dalamnya. Otentik banget, mesin 2 tak, pintunya kanvas, bisa dibuka karena kanvas. Oke, dia bisa dilipat sedemikian rupa, sampai Black Pass, lihat ini. Ini ada radio, radionya Suzuki. Gila nih mobil. Lu lihat bannya. Ini velg SJ30 yang rare. Jadi ini gen 1 katanya, ini kotak. Ini rare banget. Bannya juga jarang. Dia dapat aja lah, udah diproduksi lagi ban kuno seperti ini. Ini military series bannya. Luar biasa, lihat nih. Ini bannya baru loh ini. Dan yang keren, nih keren nih. Menurut gua ada sentuhan customnya adalah ini. Kuno tapi sentuhan seninya dapat banget. Ini kulit nih, ini bahan kulit. Ada logo Suzuki-nya. Dijahit sedemikian rupa, ininya bakalnya pakai kuningan. Cakep ini. Ini mobilnya punya Bro JJ Logi. Konsepnya mobilnya pakai livery-nya, pakai stikernya Jim Reid, BF Goodrich. Mobilnya keren banget. Temanya rally. Lu bisa lihat. Jangan kencing dulu. Velgnya pakai Braid. Oh, velg keren. Bannya sesuai dong BF Goodrich. Dia ada Julian Johan, darahnya B+, navigatornya Reki R, darahnya O+. Ada sponsor-sponsor di sini. Secara prinsip, ini mobil emang dibangun buat rally look. Kalau ini keren banget, kalau ini dewa men, gue harus sembah nih. Mbahnya Jimny Jangkrik, mbahnya LJ. Gua lupa serinya apa, tapi yang prinsip mobilnya tadi Bapak Subrontur Laras, salah satu legenda otomotif Indonesia bilang dia masuk ke Indonesia zamannya sebelumnya Indomobil. Dibangun oleh Garasi 164 Semarang. Which is, lu bisa cek IG-nya. Garasi 164 ini emang juaranya bikin mobil-mobil seperti ini. Ya. Menurut lo gimana acaranya? Ini dalam waktu yang sebegitu cepat. Tiga minggu. Untuk mengumpulkan sejumlah 500 atau hampir 800 itu, hampir 800 Jimny antusias, itu hebat banget. Ini klasternya, parkirannya grupnya JB74. Jimny baru lah, Jimny baru. Tapi mata gua langsung ke sini nih. Lihat. Jimny JB74 spek main nih main. Adventure off-road beneran. Semua dia pakai roll cage. Pastinya pipanya udah seamless ya, roll cage semua. Nah, winch-nya pakai winch tidur, pakai Warren. Ini Warren tidur gini lumayan nih.
speednya kencang. Dia udah pakai plasma rope. Nah, lampu tambahan pakai ARB. Lu lihat bawahnya deh. Lihat. Gardannya semua segala macam. Bentuk gardannya, asrodanya itu udah agak ke atas. Jadi kalau misalnya ketemu obstacle yang kayak gundukan-gundukan gitu, bonggolnya lebih tinggi. Jadi nggak akan nyangkut. Biasanya di situ penyakitnya tuh kayak gitu. Ini luar biasa pakai gardan palang. Pasti udah air locker semua. Ini spek mainnya spek main beneran nih. Luar biasa nih mobil. Ini JB74 loh, Bro. Velgnya ini pakai velg tough deh. Dua pinggang. Ini velg favoritnya anak off-road adventure. Buat yang lubang-lubang 5, bahkan gue suka lihat yang lubang 6 pun pakai velg ini. Kenapa? Karena emang velgnya betul-betul kuat sekali. Belakang gue ini sekarang lagi ada di cluster atau islandnya Jimny Long. Ini kita lihat. Jadi Long itu di Indonesia basically ada yang BRI itu, nah ini BRI nih kayak gini. Jadi BRI itu kenapa sebut BRI? Karena pakai BRI, Bank BRI. Jadi dia dua pintu, longnya tuh long nanggung. Ya dulu BRI dipakai buat karena dia ada program masuk desa segala macam lah, dia bawa duit, bawa berangkat nih pakai mobil ini. Nah, kalau ini yang long Caribbean, ini dia pickup, mesinnya 1300cc, dan ini long yang ibaratnya long mewahnya lah. Ini modern, ini tahun muda soalnya. Nah, yang tadi udah sistem modifnya, kalau ini yang long yang masih standar lah ibaratnya. Ini standar look, ini juga. Jadi ciri khasnya, wheelbase lebih panjang, jendela belakang lebih panjang, tapi tetap dua pintu. Tapi ada banget yang long banget. Yang long banget tuh biasanya 5 pintu tuh. Itu tahu gua biasanya dipakai sama polisi-polisi. Ada yang paling keren ya jadi. Ini tahun berapa? 81 emang di longin. Di custom. Custom long ya berarti ya. Cakep banget. Sengaja ikutan ini berarti ya. Cakep. Helmnya udah culture banget, bisa dibuka. Belakangnya pakai kayu. Paling beda nih LJ-nya, keren. Kepersertaan Anda sekalian, dan buat saya memang Jimny itu legenda. Dan saya melihat ini yang di belakang kalian, Jimny yang baru. Mobil yang mengikuti track day pada hari ini sejumlah 465 mobil. Oh, 465 data itu. Jadi secara sah kami nyatakan rekor pada hari ini, kegiatan pada hari ini menjadi sebuah rekor MURI. Yeay! Akhirnya menghargai Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor track day oleh mobil satu jenis dari satu merek terbanyak. Dengan bangga kami anugerahkan kepada Indonesia Jimny Festival 2023. Yeay! Oke, Black Fest, gimana Indonesia Jimny Festival 2023 ini? Keren banget ya. Enggak tiap hari kita bakal lihat Jimny All Series kumpul di satu tempat sampai ratusan gini. 12 provinsi loh, ini enggak main-main. Sukses buat acaranya, keren banget buat panitianya, kita harus appreciate. Dan Black Belt semua, seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang mau suggest apa, event apa yang harus kita liput, mungkin bisa tulis di kolom komen. Sampai ketemu ya di Black Life berikutnya. Bye! Experience the world.